Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar sobat-sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai, Sobat Amis. Oke, tadi kita udah ke tempat Raffi. Raffi. Jadi sekarang gue diculik sekalian. Biar sekalian, karena sayang kan ya, kalau pagi ke Raffi doang, habis itu pulang. Betul. Jadi gue ajak aja dia. Sekalian ngecek ikan, ngecek kondisi ikan-ikan di tempatnya Mas Bayu. Iya, sekalian gue maintenance kan. Gue sekarang mampir ya. Iya, sekalian mampir. Biar dia lihat-lihat kan. Betul. Kira-kira gimana kondisi ikan di sini? Iya. Ya kan? Daripada dia kepo, penasaran, nanya mulu, mending dia datang ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman, gimana kondisi ikan yang udah pernah kita masukin di tempatnya Mas Bayim? Yuk, kita lihat yuk. Oke, teman-teman, kita udah ngelihat nih, ternyata ikan-ikannya masih banyak ya? Masih banyak. Nggak banyak korban ternyata. Banyak korban. Tuh, diskus-diskus, geopagusnya udah gede-gede, diskusnya udah pada gede-gede, parinya masih, mungkin makannya kurang nih. Yang penting ada lah. Ya kan? Yang penting nggak mati, Sel. Iya, parinya juga masih sehat sih, update tuh. Udah deh, kok hujan ini tiba-tiba? Oh ini, Miss Sel. Oh ini buat ini ya, buat nyemprot spray buat. Ini dia ada timer. Oh, pakai timer. Keren ya? Keren. Jadi adem tuh. Hujan-hujan buatan gitu ya. Buatan. Kalau film kan pakai selang ya kan. Oh iya iya. Oh, film selang. Iya, ini udah otomatis. Nanti di tempat gua dibikinin gini, No. Oh, lo pasti lah. Oh, pasti ya? Ada. Woi, mantap. Gua mau nih yang gini. Gimana lu nyeramin tiap hari? Iya 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 iya. Tony nyeramin. Iya, males dia. Males makanya. Oke, oke, oke. Ada nanti ini. Biasanya 1 menit, 2 menit. Berarti bikin ini kayak gini udah terbukti nih bisa buat pari, geopagus. Ini hidup semua nih, diskus, Denisoni, ya kan? Tanaman juga ada kan? Tuh geopagus ya gila, merah-merah cakep banget ya. Jantan itu ya? Jantan, itu jenong, jenong. Eh, hekel albino ya. Hekel jantan. Ya, masih keluarga geopagus ya. Iya. Nah, diskus. Oh, jadi bawa beranak juga gimana sih? Oh iya, hot juga dong kalau beranak kayak di tempatnya Mas Raffi ya. Iya, keren. Keren. Nah ini kripto tanaman airnya juga aman dari pari. Iya. Karena bisa juga mungkin dipakai dulu di area ujung-ujung kan? Iya iya betul. Buat ngerap kotoran amoniak juga kan, nitrat. Keren sih, keren, mantep ini. Berarti udah terbukti nih karya The Aquatic Freak. Woi, ekosistem terjaga, air terjaga. Jadi ikan pun tetap sehat. Keren kan? Memang harus di-maintain. Ya, tetap harus ada maintain gitu kan. Secanggih-canggihnya sistem, sebagus-bagusnya sistem, tetap harus ada orang yang menyayangi. Betul. Tetap namanya miara sesuatu harus ada di-maintain ya. Kayak miara. Miara apa? Ikan. Ya. Kucing gitu maksudnya. Maksudnya itu loh, ya kan? Dan tawa-tawa, kamu miara apa? Ada biaya maintenance. Perawatan, ada biaya perawatan. Miarain anak orang. Nah, jadi ini ada saran nggak? Kurang ikan apa nih?
di sini? Kalau gue sih kurang ikan-ikan kecil ya. Ikan-ikan kecil ya. Tapi soalnya kan kalau ikan-ikan yang gedenya udah, menurut gue udah terlalu penuh. Ikan-ikan. Jadi kan ikan-ikan. Karena kalau ini kan difokuskan untuk tanaman ya. Karena ikan hanya manis-manisin aja. Biar bawahnya nggak terlalu terasa hampa kan. Ini ada kardinal lucu juga sih. Lucu. Kardinal ya? Iya lucu kayaknya. Boleh coba, gue cuma takut kardinal dimakan pari kalau ada parinya. Itu dia ya, cemilan. Iya, takutnya sih, tapi ya boleh boleh dicoba nanti. Jadi kan ada biru-biru keren. Iya, iya, ada nyala-nyala ya. Ntar kita kita cariin kardinal. Kalau nggak kardinal, ikan blue acara, blue akara. Boleh. Blue akara kan birunya juga bagus. Boleh, boleh. Sesuatu yang pokoknya yang biru, biru ya. Ini kan diskusinya udah ada biru-birunya sebenarnya, biru orange kan. Cuman, ya. Cuma ini kurang schooling ya dia, kurang schooling ya. Cari yang agak schooling ya. Tapi blue akara atau blue akara juga lucu sih. Dia lempar kan. Betul. Wih, mantap teman-teman. Mantap nih karya The Aquatic Freak. Nanti akan buat juga yang lebih mantap di tempat kita. Ya. Jadi kita tadinya enggak ada rencana ke sini. Cuma tadinya cuma rencana ke tempat Mas Raffi. Cuma karena sana pagi nanggung jamnya terus ini hari enggak kemana-mana. Iya. Kita nanya ke lu mau kemana? Oh mau kesini ya udah. Sekalian naik ikut deh. Sekalian jalan. Ya kan? Keliling lagi ya. Di sini ya pulang udah. Jagain toko. Makan. Ayo makan dulu dong kita. Makan wajib. Kita tuh makan wajib karena kita cari uang untuk makan. Ya enggak? Ya kan? Iya. Karena masih sendiri. Oke teman-teman. Pokoknya mantap. Pokoknya rekomend banget nih buat kalian-kalian di rumah yang mau didekor kayak begini rumahnya nih, atau punya, biasanya kan rumah-rumah tuh ada foyer. Apa void atau ada ya hawa ya, buat hawa kan yang di belakang dibikin seperti ini bisa. Ini rekomen banget. Ikan juga bisa, tetap ikan predator pari kan. Yoi, udah the best dah, the best ya kan. Diskon spesial kalau sebut nama gua, bener nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Buat buat para penonton Peace Furious official. Buat. Bisa. Pokoknya sebut diskon sebut, spesial. Sebut Peace and Furious. Terbatas hanya hari ini. Emang ini dagang panci. Harga naik. Pokoknya enggak lah, jangan takut, enggak akan dimahalin. Ya. Orang kadang bingung kan, bikin kayak gini mahal ya? Enggak mahal. Gini, kita itu membuat apa yang kalian keluarkan atau bisa keluarkan sesuaikan budget. Kita kan tektokan dulu kan, ya kan? Iya. Biar maksimal. Jadi jangan takut nanya, jangan betul takut. Kan? Orang karena kan belum tahu apa-apa, udah takut. Wah karyanya sih ini mahal nih, pasti gitu kan? Padahal sesat di jalan itu. Iya, bener nggak? Padahal nggak tahu, ternyata segini. Iya, bener kan? Makanya, gitu teman-teman. Jangan menjudge dulu sebelum nanya. Lebih baik nanya, gitu. Oke, okay. Bro. Pokoknya puas, thank you. Ikannya udah dirawat dengan baik selama ini. Ntar kalau ada kurang-kurang apa, diinfo lagi. Ntar kalau yang itu, ntar gue cariin yang ini. Siap. Oke? Okay? Thank you, Brad, bro. Oke? Okay? Buat teman-teman, kritik, saran, dan komen, silahkan. Kira-kira tambahin ikan apa di sini. Tapi kayaknya, ya nggak bisa, yang gede-gede banget nggak bisa. Nah, boleh tulis di komentar. Nanti, siapa tahu ide kalian bisa kita masukin di sini. Oke. Okay? Gua Marcel dan Alino dan kameramen gua Sony. Halo. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan salam amis. Bye bye.